Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan kita bisa berkumpul pada seminar edukasi Wardaya yang diadakan secara online yang hari ini bertemakan merancang pendidikan dan aktivitas untuk perguruan tinggi unggulan dan beasiswanya sejak masa SMP dan SMA yang hari ini akan dibawakan oleh saya dan Pak Stefanus Hanan. Ya, kami akan berdua akan sharing tentang bagaimana merancang pendidikan dan aktivitasnya sehingga anak Bapak Ibu sekalian bisa masuk ke perguruan tinggi yang diharapkan dan meraih beasiswanya ya. Jadi apalagi kalau kita lihat nih sekarang ini kalau semakin lebih awal kalau Bapak Ibu bisa mempersiapkan anaknya untuk masuk ke perguruan tinggi itu akan lebih memudahkan ya, karena prosesnya itu lebih nggak terburu-buru ya. Nah, karena itu kita akan dengarkan sharing langsung dari Pak Stefanus juga sebagai alumni MIT bagaimana caranya masuk ke perguruan tinggi yang ternama juga ya. Oke, jadi tanpa memperpanjang waktu, saya persilahkan untuk Pak Stefanus Hanan untuk boleh mempresentasikan tentang bagaimana mempersiapkan semuanya ini. Nah, jika Bapak-Ibu ada yang mau bertanya, silahkan bisa memasukkannya di YouTube chat ya. Jadi di YouTube chat ini silakan Bapak Ibu bertanya kepada kami sehingga kami bisa langsung menjawab pada saat ini juga. Oke, terima kasih Bapak Ibu, selamat kita selamat berwebinar ya pada siang hari ini. Oke. Share screen. Halo, selamat siang Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Senang sekali di hari yang baik ini saya bisa berbagi cerita ya. Tentang pengalaman saya dan juga tentang apa yang saya dengar pengalaman-pengalaman dari siswa-siswa yang ingin masuk ke sekolah-sekolah terutama sekolah-sekolah unggulan gitu. Sebentar saya coba share screen. Jadi banyak yang mungkin bertanya gitu ya, apakah sekarang memang waktu yang tepat untuk mulai mempertimbangkannya. Dari kita semuanya tahu, mulai dari SD, SMP, ke SMA, keputusan-keputusan yang kita ambil itu akan semakin lama, akan semakin sifatnya, akan semakin mengikat dan semakin membatasi. Kalau di SD mungkin kita salah satu tujuannya adalah untuk memberikan, menumbuhkan minat belajar kepada anak. Di SMP kita mulai lebih menjurus lagi, di SMA juga lebih menjurus lagi, harus mulai memikirkan jurusan apa yang ingin dipelajari nantinya. Lalu di SMA juga sudah mulai penjurusan, mesti memilih antara IPA dan IPS. Lalu setelah itu harus mulai bersiap-siap universitasnya akan mempelajari apa, majornya apa, dan nantinya yang pasti akan mempengaruhi apa yang bisa dilakukan di dunia kerja. Pak Anton mengatakan bahwa SMA itu adalah merupakan titik terpenting dalam kehidupan. Kenapa begitu? Karena memang banyak sekali hal yang harus ditentukan. Bukan hanya itu, saya pikir malah sekarang ini kalau Bapak Ibu mempunyai anak yang di SMP, sekarang inilah salah satu titik yang relatif penting ya, yang di mana keputusan-keputusan yang tadi saya bilang yang akan mulai membatasi dan mulai mengikat karena banyak sekali hal-hal yang kita tidak akan bisa ulang gitu loh. Apa itu misalnya salah satunya adalah sekarang ini mungkin ada sebagian Bapak Ibu yang harus memikirkan anak saya ini saya ingin sekolahkan di sekolah yang seperti apa, sekolah nasional atau sekolah internasional. Lalu nantinya kalau di sekolah internasional sistem yang mana yang akan yang lebih baik? Apakah itu Cambridge atau IB misalnya? Dampaknya apa? Gitu loh.
banyak saya ketemu dari beberapa rekan saya sendiri, teman-teman saya sendiri juga punya anak saya sekarang 18 tahun, jadi saya mengalami semua hal-hal yang sekarang hari ini saya sharing. Anak saya yang kedua masih 9 mengalami dan melalui ronde kedua untuk apa, mulai memikirkan pilihan-pilihan ini semua gitu. Jadi memang apa namanya itu bukan pilihan yang mudah. Semuanya itu memang pilihan-pilihan yang sangat personal, yang memang banyak sekali dipengaruhi oleh siswanya sendiri dan banyak faktor-faktor yang lain. Gitu. Misalnya apa? Misalnya salah satu kita pilih contoh dalam mempersiapkan presentasi ini, Bapak Ibu juga ada banyak yang sudah mulai mengirimkan pertanyaan ya. Jadi mudah-mudahan sebagian pertanyaan itu akan terjawab selama saya sharing ini. Atau kalau tidak nanti pada waktu Q&A bisa ditanyakan lagi dan kami juga pasti akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Misalnya bahasa nih, kita ngomong. Kita tahu belajar bahasa itu bukan sesuatu yang mudah ya dan memerlukan waktu yang lama. Apalagi kalau misalnya memang ada suatu pemikiran bahwa nantinya anak Bapak dan Ibu itu ingin sekolah misalnya di Jepang. Sudah bahasanya bahasa yang sangat berbeda, tulisannya juga berbeda. Jadi memang sesuatu yang harus dimulai malah mungkin mulai dari SD belajar bahasa. Yang kedua, apalagi misalnya banyak sekali sekolah-sekolah unggulan terutama di Amerika itu yang menanyakan kegiatan sosial. Nah, ini sesuatu saya sudah interviewing untuk MIT hampir 20 tahun ya. Jadi kalau saya banyak siswa yang saya tanya kegiatan sosialnya apa, banyak mereka yang mengatakan misalnya mereka bilang oh saya ikut kegiatan sosial, bakti sosial. Lalu saya tanya lagi bakti sosialnya seperti apa, mereka bilang yaitu diadakan sekolah yang pergi misalnya ke Sukabumi atau ke salah satu orphanage ya, ke di mana mereka mungkin bawa sumbangan, bawa makanan, dan mungkin menghabiskan satu hari di sana. Akan melakukan berbagai kegiatan dengan anak-anak di panti asuhan tersebut. Gitu. Yang lain misalnya, ada yang bilang bahwa saya ikut olahraga, ada yang basketball, ada yang bilang misalnya piano, dan sebagainya. Semuanya itu sangat baik sekali. Tetapi nilai tambahnya berbeda. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya anak tersebut mengikuti semua kegiatan sekolah, ya namanya juga kegiatan sekolah ya. Kegiatan sekolah itu adalah sesuatu yang wajib, sebagian optional. Tapi banyak sekali kalau misalnya memang kegiatan itu diadakan sekolah, hampir semua siswa itu mengikutinya gitu loh. Jadi itu tidak merefleksikan dalam tanda kutip kualitas siswa tersebut. Jadi sebenarnya apa yang harus dipersiapkan kalau kita ngomong kegiatan sosial atau kegiatan ekstrakurikuler? Yang diperlukan adalah suatu kegiatan yang kalau bisa dirancang dan diikuti sedemikian rupa sehingga menunjukkan tingkat komitmen yang bertambah seiring dengan umur si siswa tersebut dan menunjukkan juga tingkat kedalaman, ya suatu sophistication level yang tinggi gitu. Misalnya apa? Misalnya kalau misalnya satu anak ingin masuk ke siapa tahu dia suka dengan apa? Dengan programming misalnya. Ya, kegiatannya mungkin di waktu senggangnya dia bisa programming. Jadi bukan hanya belajar programming, tapi dia bisa betul-betul membuat aplikasi-aplikasi yang relatif sederhana lah. Gitu. Jadi bukan hanya mengatakan bahwa saya ikut programming kelas ini, saya ikut programming kelas itu, tapi tidak mempunyai suatu manifestasi yang nyata. Apalagi misalnya, kegiatan sosial. Saya tahu ada satu anak yang memulai kegiatan dengan relatif ini.
sederhana. Misalnya dia mengajar anak suster bahasa Inggris, gitu. Suster di hospital. Beberapa saja, beberapa orang. Tapi makin lama makin banyak. Nah, itu menunjukkan bahwa tingkat komitmennya dia itu semakin tinggi. Jadi ada siswa yang anak anggrup kalau misalnya kegiatan sosial. Ya. Kalau nggak salah maka pernah cerita bahwa mempunyai sahabat pencinta alam ya. Makanya sahabat alam itu dia itu namanya Adeline ya. Dia itu buat klub pencinta alam, jadi pencinta lingkungan. Jadi dia itu bikin salah satu kegiatan itu menanam di hutan bakau, ya. Jadi di hutan bakau inilah, jadi dia kumpulin anak-anak yang mau memang suka juga dengan lingkungan, dan akhirnya dia nanam itu di Pantai Indah Kapuk sih. Jadi dan itu rutin ya, bukan cuma sekali saja Bapak Ibu ya, tapi itu memang dilakukan setiap berapa bulan sekali. Itu salah satu kegiatan yang menurut saya bagus juga ya, bisa dilakukan. Terima kasih Pak. Ya. Bantuan. Jadi itu luar biasa ya saya pikir ya anak SMA yang mempunyai kesadaran terhadap lingkungannya, cinta lingkungannya, dan bukan hanya mengatakan, dia tidak hanya bisa mengatakan bahwa dia cinta dan aware terhadap lingkungannya, tapi dia melakukan sesuatu untuk lingkungannya. Nah, lalu untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya yang menanyakan misalnya, ini anak sebetulnya mau masuk jurusan apa? Apa relevansinya misalnya menanam mangrove dengan jurusan yang nanti akan diambil misalnya gitu ya? Tidak selalu harus berhubungan Bapak Ibu, karena yang ingin dilihat oleh universitas ini salah satunya adalah passion dan komitmen. Jadi kegiatan-kegiatan ini semua, misalnya kita ngomong kegiatan sosial, itu saya pikir sulit sekali ya, kalau misalnya semuanya itu harus dihubungkan dengan apa yang ingin dipelajari nantinya, majornya nanti di universitas yang dituju. Jadi tidak selalu harus seperti itu. Jadi sekali lagi yang ingin dilihat adalah standardized test, belajar TOEFL, belajar SAT dan sebagainya, dan tentunya mengenai keuangan. Satu hal yang saya ingin share juga mengenai pemilihan jurusan, melalui proses yang sangat panjang. Anak saya sendiri salah satunya yang saya alami, teman-temannya. Jadi kami ada beberapa orang tua yang selalu bertemu dan saling sharing ya, bagaimana caranya supaya bisa mengarahkan anak-anak kita, kami dengan baik gitu. Ini melalui suatu dialog yang luar biasa panjang gitu. Jadi memang Bapak Ibu dan adik-adik sekalian semuanya memang harus selalu saling berkomunikasi sehingga Bapak Ibu sebagai orang tua bisa mengarahkan dan bisa mengekspos kepada anak-anak Bapak Ibu sebetulnya jurusan-jurusan itu seperti apa sih nantinya pada waktu si anak masuk ke dunia kerja ya, dan si anak juga mempunyai suatu pengertian yang lebih dalam daripada sekedar baca gitu loh. Sekali lagi ini bukan sesuatu yang mudah gitu. Ada lagi pertanyaan di apa yang ditanyakan salah satu orang tua, kalau misalnya memang sudah disiapkan, mungkin sudah direncanakan ya bahwa si orang tua ini merencanakan anaknya itu untuk memasuki jurusan tertentu, mungkin kegiatan-kegiatannya, les-lesnya dan sebagainya dipersiapkan untuk seperti itu, lalu si anaknya nggak mau. Memang sesuatu yang sulit Bapak Ibu, bukan sesuatu yang kita bisa paksakan, karena yang nanti akan melalui hidup itu adalah si anak, bukan kita sebagai orang tua. Nah, kedengarannya apa yang saya ngomong mungkin sekarang ini kedengarannya apa ya, klise, tapi realitinya seperti itu.
Bapak Ibu. Jadi memang harus dicarikan sesuatu di mana apa yang kita ingin, yang kita inginkan, yang kita pikir itu terbaik untuk anak-anak itu bisa diterima juga dengan baik. Gitu. Jadi suatu dialog yang panjang dan kita harus lalui sama-sama. Saya ingin tunjukkan di sini. Sebenarnya timeline untuk persiapan untuk masuk sekolah itu seperti apa, gitu ya? Seberapa awal sebaiknya persiapan ini dimulai? Kalau saya pikir sebaiknya sesegera mungkin. Paling ideal itu adalah pada waktu akhir SMP itu sudah mulai dipikirkan. Tapi persiapan yang sebenarnya itu paling lambat dilakukan pada waktu si anak sudah mulai masuk ke SMA. Paling lambat-lambatnya itu di grade 11. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya kita ngomong persiapan untuk sekolah yang tidak kompetitif, itu masih oke ya, masih tidak terlalu sulit. Tetapi kalau kita sudah menargetkan sekolah-sekolah yang highly kompetitif seperti Harvard, MIT, atau kalau di Inggris UK dan Oxford misalnya ya, persiapannya itu luar biasa. Karena memang banyak sekali yang harus dipersiapkan, termasuk yang tadi saya ceritakan, membangun kegiatan sosial dan sebagainya gitu. Satu note yang saya ingin highlight di sini ya, semuanya ini memerlukan riset yang cukup dalam dan relatif mendetail. Satu hal misalnya, saya juga ini sesuatu yang relatif saya baru ketahui ya. Jadi Cambridge dan Oxford itu rupanya tidak mengakui ijazah SMA kita, gitu. Dan itu ada di salah satu ini ya, di salah satu website URL di websitenya Cambridge yang mengatakan bahwa untuk bisa apply itu yang disyaratkan itu adalah IB, sertifikasi IB atau A-level, atau 5 advanced placement test gitu. Jadi sayangnya ijazah Indonesia itu tidak diakui oleh Oxford atau Cambridge. Tapi ijazah SMA kita ini diakui oleh Amerika, bahkan MIT, Harvard, dan semua Ivy League, Stanford, dan sebagainya mengakui. Jadi hal-hal yang seperti inilah yang memang memerlukan waktu yang sangat panjang. Nah, ini sekali lagi memerlukan waktu yang banyak untuk di research sehingga pada waktu pilihan itu harus dibuat. Jadi seperti tadi ya, kalau misalnya sekarang ini ada sebagian Bapak Ibu yang mempertimbangkan apakah mau masuk sekolah internasional yang IB garis miring A-level atau sekolah nasional, dan nantinya kebetulan ingin mencoba untuk apply ke Oxford atau Stanford, ini salah satu keputusan yang harus dipertimbangkan dengan cukup matang. Yang tadi saya tekankan, antara kurikulum nasional dan kurikulum internasional. Yang mana sih yang paling baik? Pasti itu kembali ke anaknya. Tapi juga pada ujungnya juga hal-hal yang lain sangat mempengaruhi. Misalnya biaya. Yang kedua adalah kemampuan si anak sendiri. Jadi ini semua yang memang harus dipertimbangkan dan memerlukan waktu dan proses yang lama untuk bisa diputuskan dengan baik. Sekedar sharing, jadi antara kurikulum nasional kita dan IB itu sebetulnya bedanya apa sih? Kalau kurikulum nasional itu mungkin pendekatannya lebih, menurut saya lebih textbook. Tapi dengan demikian lebih dalam dari segi teknis. Kalau IB kebanyakan memang proyek nilai akhirnya itu mengkombinasikan antara proyek, jadi mereka harus menulis paper, harus menulis melakukan banyak sekali research dan analisa, dan juga dan sifatnya itu sangat exploratory. Gitu. IB menurut saya itu memberikan suatu dasar yang lebih kuat untuk menjadi independen dibandingkan dengan baik itu kurikulum nasional ataupun A-level. Bagaimana cara mendapatkan keduanya? Ya tentunya dengan susah payah ya. Jadi kalau misalnya memang si anak ini sekolahnya di sekolah nasional, ya kita sebagai orang tua memang harus bisa
mungkin memberikan kegiatan-kegiatan lain yang bisa menumbuhkan sifat curiosity-nya, dan sehingga si anak ini ingin juga melakukan proyek, melakukan research, melakukan analisa, baik itu melalui aktivitas-aktivitas sosialnya, ekstrakurikulernya, sehingga apa yang diperolehnya itu tidak hanya dari sekolah, tetapi juga dari kegiatan-kegiatan lain ini, misalnya begitu. Dan sebaliknya, kalau si anak itu memang sekolahnya di IB, salah satu saya kenal ada beberapa parents yang anaknya itu sekolah di sekolah yang menganut sistem internasional, ya, kurikulum internasional, dan saya melihat bahwa memang kedalaman apa yang dipelajari di sekolah tersebut itu jauh ketinggalan dibandingkan dengan apa yang diajarkan di sekolah nasional. Matematikanya misalnya atau sainsnya itu jauh sekolah nasional itu jauh lebih cepat majunya dan jauh lebih dalam dibandingkan sekolah-sekolah yang internasional, seperti begitu. Ini saya ingin share juga, ini adalah suatu survei yang dilakukan oleh Times Higher Education. Ini adalah satu institusi di Inggris yang juga menerbitkan QS World Ranking. Jadi Bapak Ibu mungkin pernah lihat, salah satunya itu dilakukan dibuat oleh Times Higher Education. Nah, kalau dia di sini kelihatannya IB lebih dominan dibandingkan A-levels. Satu-satunya di mana IB kalah dibandingkan A-levels itu adalah di kedalaman subjek. Skornya 94, sedangkan IB skornya, responden survei ini adalah advisor. Jadi penasihat akademis di sekolah-sekolah di UK. Kita bisa lihat ya bahwa IB itu sifatnya lebih exploratory. Poin yang penting mungkin juga kalau dilihat bisa bukan kemampuan untuk intercultural skills juga mempersiapkan siswanya itu untuk situasi di ruang situasi di dunia kerja. Nah, ini saya sendiri alamin. Jadi anak saya yang sekarang ini yang paling besar itu sistem sekolahnya itu menganutnya IB. Dan memang berbeda antara apa yang di harus dikerjakan oleh anak saya dan dikerjakan oleh teman-temannya yang di A level itu beda sekali. Teman-temannya itu setelah selesai ujian itu kebanyakan sudah dianggap selesai gitu ya. Tapi anak saya harus masih banyak juga yang jatuh temponya setelah ujian. Jadi kesibukannya itu bukan hanya untuk mempersiapkan ujian, tapi hal-hal yang lain termasuk juga kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Karena IB memang banyak sekali memasukkan komponen-komponen lain di luar hal-hal yang murni akademis. Menentukan minat dan jurusan. Seperti yang tadi saya share, bukan sesuatu yang mudah. Ini sesuatu yang harus diikuti dan harus dilakukan melalui dialog yang terus-menerus orang tua dan jurusan ini tidak ditentukan berdasarkan tren dan juga jangan ikut-ikutan teman ya. Cuman seperti yang saya katakan tadi, ini banyak hal-hal yang seperti ini yang bagi saya kita selalu baca, kita sebagai orang tua tahu bahwa kita tidak boleh mengikuti tren, tidak boleh menasihati anak kita tidak ikut-ikutan teman, tapi dalam realitanya saya juga masih banyak melihat bahwa banyak ketemu siswa-siswa yang kelihatannya apapun yang dipilihnya itu masih dipengaruhi oleh hal-hal di luar dirinya sendiri. Gitu. Sedikit mengenai jurusan, dunia ini sekarang ini sudah berkembang sedemikian rupa sehingga banyak sekali jurusan, disiplin ilmu dan spesialisasi yang baru, dan juga untuk kita di Indonesia karena memang tingkat perkembangan dunia pendidikan kita dan tingkat perkembangan ekonomi kita itu
masih berbeda dengan banyak tempat lain, terutama di negara maju. Jadi tingkat spesialisasinya dan tingkat kedalaman apa yang dipelajarin itu sangat berbeda. Dengan demikian banyak sekali jurusan-jurusan dan spesialisasi yang mungkin masih terasa asing untuk kita. Walaupun di beberapa industri itu sesuatu yang sangat umum. Misalnya di sini saya angkat beberapa gitu ya. Salah satu yang menarik mungkin e-sports. E-sports ini kalau di Indonesia saya nggak tahu apakah ini kalau misalnya seseorang yang jurusan e-sport di sini dalam asalnya bisa hidup membayarnya dengan cukup mahal gitu loh. Tapi saya rasa dengan perkembangan animo anak-anak yang begitu tinggi untuk e-sport, tidak tertutup kemungkinan bahwa pada suatu waktu spesialisasi ini menjadi sesuatu yang dicari yang tumbuh dengan sangat cepat gitu. Yang lain misalnya data science ini walaupun sekarang ini untuk karena di Indonesia sektor teknologi dengan Indonesia dengan unicorn-unicornnya itu sudah mulai banyak, jadi jurusan ini sesuatu yang semua yang sudah cukup sering kita dengar, tapi untuk sebagian orang mungkin belum banyak yang terlalu mengerti. Jadi data science ini adalah suatu ilmu yang mempelajari berdasarkan data ya yang dikumpulkan itu mempelajari tren dan bagaimana memanfaatkan data yang besar. Nah, data science ini sebetulnya juga mengkombinasikan beberapa hal ya. Ada sedikit komponen programming, ada juga sedikit pengetahuan mengenai harus pula dikombinasikan dengan yang disebut domain expertise. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan industri tersebut secara spesifik. Misalnya apa? Misalnya kalau kita bicara mengenai travel, dunia travel, tentunya data science itu harus juga diambil dari olah dari industri travel sehingga pada akhirnya data yang disajikan itu bisa membantu pengambilan keputusan untuk perusahaan-perusahaan di sektor travel misalnya seperti itu. Pada akhirnya saya pikir ya minat, bakat, batasan dan kesempatan itu ini adalah empat faktor yang akan sangat menentukan jurusan dan universitas yang terbaik untuk seorang siswa. Minat dan bakat itu pasti ya. Karena si anak harus sebaiknya harus memilih jurusan tergantung dengan apa yang dia minati dan sehingga komitmen dan ketertarikannya itu bisa terus terjaga. Batasan kemampuan siswa bisa menjadi batasan itu saya rasa kita semuanya menyadarinya bahwa tidak semua dari kita itu suka menghitung, tidak semuanya juga mempunyai bakat seni misalnya. Tidak semua mempunyai kemampuan abstraksi yang sama. Ya. Batasan yang lain dari segi finansial, baik itu lalu juga batasan yang lain dari segi sosial dan secara psikologis. Dari segi finansial ini sesuatu yang pasti akan sangat membatasi untuk sebagian dari kita. Nanti Pak Anton akan lebih akan share bagaimana caranya untuk mendapatkan beasiswa-beasiswa dari sekolah-sekolah sekolah-sekolah unggulan gitu. Faktor lain yang mungkin juga bisa menjadi pertimbangan adalah kesempatan. Kalau misalnya memang bisa diakurkan antara minat dan bakat siswa dengan apa yang kita baca menjadi tren misalnya. Sebenarnya misalnya kedepannya ini Indonesia itu sedang butuh apa sih? Kalau misalnya memang si siswa nanti setelah selesai sekolah di luar negeri ingin kembali. Jadi mungkin kita harus bisa meyakinkan anak kita bahwa
bahwa bidang-bidang tertentu itu lebih menarik daripada bidang-bidang lainnya. Nah, tetap seperti yang saya katakan ya, kita tetap sebaiknya harus tetap mempertimbangkan dan mengutamakan minat dan bakat siswa. Lalu faktor yang lain misalnya, setelah selesai sekolah, sebenarnya si anak ini ingin tinggal di mana? Apakah dia ingin kembali ke Indonesia? Atau dia ingin kembali atau dia ingin menetap di negara di mana dia belajar, atau dia ingin misalnya, kalau misalnya kita bisa melihat dan setuju bahwa Cina di waktu yang akan datang menjadi suatu negara yang dominan, mungkin si anak bisa mempunyai ketertarikan tertentu untuk bisa setelah sekolahnya untuk bisa menetap di Cina misalnya. Jadi faktor-faktor ini semua saya pikir memang harus dipertimbangkan sehingga pengambilan keputusannya bisa lebih tepat. Nah, dari semua faktor ini yang seperti saya tulis di sini ya, mix-nya itu akan berbeda untuk setiap siswa, akan berbeda untuk setiap keluarga. Karena setiap dari kita ini sangat berbeda, jadi apa yang kita pikir terbaik untuk kita pasti akan berbeda dengan apa yang siswa atau keluarga lain pikirkan. Nah, ini yang kita harus selalu komunikasikan, dan dialog ini yang harus selalu terjadi dengan anak-anak kita semua, sehingga pengambilan keputusannya itu bisa dilakukan dengan tepat. Mungkin segitu dari saya, Pak Anton. Mungkin bisa dilanjutkan dengan beasiswa ya. Ini suatu topik yang pasti sangat menarik sekali gitu. Dan sangat penting. Silakan Pak Tan. Oke. Ya. Terima kasih sekali Pak Stefanus ya buat pemaparannya yang luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat, jadi mempersiapkan aktivitas dan akademik itu dari sekarang ya, apalagi dari SMP itu sangat diperlukan sekali ya. Nah, kalau saya akan melihat dari sisi beasiswanya ya Bapak Ibu ya, apalagi di tengah pandemik seperti ini, beasiswa. Banyak sekali orang tua itu bertanya, Pak, kalau misalnya saya gimana sih cara dapat beasiswanya? Ya, bahkan banyak juga yang universitas itu menawarkan beasiswa penuh loh Bapak Ibu. Sampai biaya hidupnya pun ditanggung, Bapak Ibu. Jadi bukan cuma biaya kuliah, tapi biaya hidupnya pun sampai ditanggung. Ada orang tua yang anaknya dapat beasiswa penuh itu, dan dia bilang, ya anak kita sih tinggal bawa koper aja gitu ya. Oke, nah ini saya akan share screen ya, Bapak Ibu, tentang ini ya. Oke, jadi ini adalah merancang pendidikan dan aktivitas untuk persiapan masuk universitas unggulan sejak masa SMP dan SMA, ya. Dan saya sendiri adalah dengan Dr. Anton Wardaya. Ini adalah nomor HP dan Instagramnya. Oke. Okay. Nah, ini adalah aktivitas saya. Saya sudah memang merupakan dosen dan pengusaha juga. Jadi saya aktif juga di berbagai organisasi seperti ini, seperti di HIPMI dan KADIN. Ya, tapi saya juga selain itu saya juga ada seorang dosen dan peneliti. Dan ini adalah trip saya ke England, yaitu ke Cambridge dan Oxford University, yaitu ke Imperial College dan University College London ya. Ini saya ke MIT, ke Harvard, Chicago, Berkeley dan lain-lainnya, Stanford juga. Dan ini saya berkesempatan berkunjung ke Google Office ya. Dan ini adalah kalau kita lihat top 10 skill ya di tahun 2020, tahun sekarang ini complex problem solving, yaitu bagaimana cara misalnya menghadapi pandemik gitu ya. Itu mendominasi di nomor 1. Critical thinking kedua. Ya, dan yang ketiga adalah creativity. Nah, kalau kita lihat ini adalah 1-3. Nah, bagaimana di tahun 2025? Ternyata World Economic Forum itu sudah memprediksikan bahwa ini adalah skill yang harus kita punyai. Ini baru dikeluarkan minggu lalu ya. Jadi, kira-kira anak Bapak Ibu, tahun 2025 itu harus dipersiapkan skill seperti apa? Ya. Jadi, jangan sampai skill yang dipersiapkan itu yang sudah ketinggalan zaman gitu ya. Nah, ini adalah analytical thinking, active learning, complex problem solving, dan kita lihat teknologi use and development itu tetap mendominasi ya dari semua skill yang harus dipunyai tahun 2025 nanti. Ya. Oke. Okay. Nah, ini adalah future work skill yang harus dipunyai di tahun mendatang, ya tak mulai tahun 2020 ini, yaitu komputerisasi itu tetap mendominasi. Jadi biasanya sebelum pandemik itu banyak orang, aduh ngapain sih belajar online gitu ya, atau
pakai GoPay atau GoFood atau itu gimana ya caranya? Itu mau nggak mau sekarang ini dengan adanya pandemi itu tanda kutip memaksa orang menjadi digital. Jadi yang tadinya tidak terbiasa online mau nggak mau jadi mesti online. Ya kayak kita sekarang ini webinar biasanya kan mesti face to face, karena ini dengan ini langsung virtual juga bisa. Nah ini adalah special job ya dari produk marketing, digital marketing, dan kita lihat data and artificial intelligence itu ternyata mendominasi ya. Kita lihat ini semuanya mendominasi di data and artificial intelligence. Jadi alangkah baiknya mau nggak mau anak bapak ibu salah satu skill yang harus dipunyai itu adalah komputerisasi, menguasai teknologi, ya, oke. Dan kita lihat tadi kalau Pak Stefano sudah bilang bahwa titik terpenting dalam kehidupan itu adalah dari SMA menuju universitas, bapak ibu. Nggak ada kan yang di sini cuma mau lulus SMA doang kan, abis itu langsung kerja, enggak. Pasti yang ditanya kalau pas kerja, kamu SMA-nya di mana minimal? Ya, nggak mungkin ditanya sampai TK kamu di mana, SD kamu di mana gitu ya. Minimal SMA gitu ya, sampai kuliah. Kamu lulusan universitas apa? Nah, ini ya. Kita lihat ini universitas luar negeri dan ini adalah universitas dalam negeri seperti ini. Nah, ini yang tadi saya sempat singgung, saya kasih misalnya satu contoh misalnya data science. Kita mau misalnya mau mempelajari data science. Apa sih yang harus saya kuasain? Berarti computer science, math and statistics, atau domain expertise-nya kita. Ya. Jadi kita harus jangan sampai kita kalau masuk ke data science artificial intelligence tapi statistik saya nggak suka. Ya. Ini yang harus dikuasai. Ini lagi tren soalnya. Nah, tadi ini juga yang sempat disinggung juga yaitu peringkat universitasnya dan ini saya masuk yaitu ke top university in Southeast Asia dan in Indonesia ya. Jadi satu dan dua, Singapura itu mendominasi, sudah itu Malaysia. Nah, sedangkan UGM, UI, dan ITB yang tadi yang merupakan nomor 1, 2, 3 di Indonesia, itu menduduki nomor 10, 12, dan 13. Ya. Jadi dari sini kita lihat bahwa di negara-negara Asia Tenggara saja kita masih ketinggalan. Nah, bagaimana caranya nih? Nah, dokumen apa sih yang diperlukan untuk mendaftar universitas? Tadi selain aktivitas gitu ya, kita harus mempersiapkan rapor, TOEFL atau IELTS, personal statement, sertifikat lomba atau baik akademik maupun non akademik ya. Jadi tidak harus mesti kalau anak saya nggak ikut olimpiade gimana Pak? Ya tidak masalah. Jadi be yourself ya. Jadi jadilah seperti diri kamu sendiri gitu loh. Kalau kamu bisa di musik, di olahraga, silakan tonjolkan di situ. Ya. Terus jangan lupa aktif juga di organisasi, di kepanitiaan, kegiatan sosial ya. Oke, nah ini saya kasih contoh tentang NTU. Beasiswa apa saja sih yang ditawarkan ya di luar negeri? Nah ini sebagai contoh misalnya NTU seperti ini. Dan ini misalnya sudah buka pendaftaran dari Oktober sampai Desember ya. Oke, dan NTU misalnya akan mengadakan tes masuk. Ya, Nanyang Technological University akan mengadakan tes masuk di tahun 2021 itu di bulan Februari. Ya. Oke. Okay. Nah, ini adalah beasiswa yang ditawarkan sama Singapura. Ini biaya kuliahnya dulu ya. Orang nanya, "Wah, ini 190 juta nih. Besar sekali gitu ya memang. Memang pada masa pandemik ini besar gitu ya. Tapi jangan takut, Singapura itu menawarkan sampai mereka menanggung loh. Ya, memberikan kemudahan luar biasa ya. Jadi dari biaya kuliahnya ditanggung, biaya hidupnya juga. Ini biaya hidupnya segini. Nah, akhirnya Singapura menawarkan beasiswanya kayak gini. Ini kenapa sih banyak negara itu istilahnya pengen anak Indonesia itu masuk ke negaranya. Ya, karena Indonesia itu adalah negara terbesar keempat di dunia, Bapak Ibu, populasinya. Ya, yaitu 260 sampai 270 juta penduduk. Jadi banyak sekali anak-anak Indonesia, saya sudah mengitari dari Aceh sampai Papua saya datangin, itu banyak sekali anak-anak berbakat di Indonesia. Ya, termasuk PDB kita termasuk tertinggi di dunia dan banyak sekali anak berbakat dan yang berpotensi ya. Jadi ini adalah jenis beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah baik masing-masing yaitu beasiswa Singapura, Chinese di Hong Kong, beasiswa Belt and Road, beasiswa Gakuso, terus Korean Government Scholarship. Ini salah satunya, sebenarnya masih banyak lagi beasiswa yang ditawarkan. Nah ini beasiswa di Singapura, saya kasih contoh gitu ya, Nanyang.
Jadi biaya kuliahnya itu tadi yang 190 juta itu semuanya di cover sama pemerintah Singapura. Jadi nggak usah khawatir. Ya, dan biaya kuliahnya termasuk uang sakunya pun dikasih sama pemerintah. Nah, kurang apa lagi? Itu ya. Jadi jangan takut, oh saya nih saya nggak secara ekonomi saya masih kurang gitu ya. Tapi anak saya ini berbakat, silakan apply gitu ya. Ini saya kasih contoh ya. Oke, nanti Bapak Ibu kalau yang mau berminat, yang mau apply ke Nanyang, itu silakan menghubungi email ini atau mencari informasi di websitenya. Oke, nah, ini Hong Kong ya, ini Hong Kong. Jadi saya ini punya kesempatan juga yaitu mengunjungi yaitu di Hong Kong University, dan ini yang kebetulan saya di China, Chinese University of Shenzhen ya. Oke, jadi ini beasiswanya. Ini Korea, ini juga sama ditawarkan beasiswa penuhnya juga Bapak Ibu. Yaitu ini ketemu ya kalau yang suka K-pop gitu ya. Ya mungkin ada yang kemarin saya wawancara, kenapa sih kamu mau ke Korea? Ya saya demen aja sih Pak dengerin K-pop gitu ya. Ya ya udahlah ya, mungkin itu kan mereka ada anak yang suka misal ke Jepang misalnya gitu ya. Kenapa? Karena saya suka dengan kebudayaan Jepang Pak. Kayak gitu. Nah, tips mendapatkan beasiswa gimana? Nah, kalau misalnya kalian peraih medali olimpiade atau juara kelas, juara umum. Nah, saya ingatkan ya, kalian yang dari SMP ke SMA itu SMP, ijazah SMP itu dibutuhkan ya. Tolong jangan sampai kalian nanti lulus dengan nilai biasa aja. Ya, kejar semaksimal mungkin. Nah, kalian yang udah di SMA kelas 10, istilahnya saya bilang argonya itu kayak naik taksi, argonya udah jalan. Jadi jangan anggap remeh gitu ya. Nah, terus yang ke selanjutnya adalah non-akademik. Yaitu misalnya ada kegiatan tadi yang Pak Stefanus bilang, ada kegiatan ekskul, organisasi, kegiatan sosial, itu silakan diikuti. Jangan istilahnya jangan apa belajar aja gitu ya. Enggak. Jadi persiapkan dengan baik kegiatan-kegiatan itu. Ya. Nah, terus misalnya bagaimana sih kalau tes masuk? Misalnya ada tes masuk ya kalian mesti mendapatkan nilai setinggi-tingginya dari tes masuk tersebut. Nah, bagaimana kalau interview? Berarti kamu bisa tanya ke kelas yang memang sudah pernah dapat beasiswa atau pernah mengikuti interview tersebut. Ya. Oke. Nah, ini makanya saya selalu bilang ambil setiap kesempatan dalam kehidupan kita untuk meraih mimpi-mimpi kita. Nah, ini coba kita lihat. My university is my dream. Ini waktu saya 2 tahun yang lalu saya ke China ya. Jadi semua foto-foto universitasnya yang alumni-nya sudah mereka ke sana, itu mereka tempel di prasasti ini. Dan ini kondisi waktu mereka mempersiapkan diri, ini 2 tahun yang lalu ya, sebelum pandemi. Jadi waktu hari Minggu pun mereka belajar. Jadi jangan berpikir, aduh capek ya belajar gitu ya. Ini kejadiannya di hari Minggu ya. Saya datang itu hari Minggu, saya tanya gitu ya ke anaknya. Ya, kamu kenapa masih belajar? Kalau kami tidak belajar, kami tidak bisa mengubah nasib kami dan masa depan kami. Itu. Merinding nggak dengarnya Bapak Ibu? Ya, siswa-siswi sekalian. Ini mereka, satu kelas itu 50 orang masih belajar di hari Minggu. Nah, ini. Jadi jangan mengeluh gitu ya. Kalau kita misalnya disuruh orang tua belajar, itu sebenarnya orang tua kita itu pengen memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Ya, bahkan selalu di tengah kesulitan seperti ini pun ya, orang tua tidak pernah menceritakan kesulitan mereka. Karena mereka tetap memprioritaskan pendidikan anak-anak yang selalu yang terbaik. Jadi kalian jangan menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan orang tua kalian. Ya. Nah, ini kunci kesuksesannya. Jadi berani mimpi, oh gimana sih saya bisa ke MIT, ke Harvard, ke NUS, ke NTU. Ya kamu harus berani mimpi gitu ya. Kamu kalau nggak pernah apply, nggak pernah tahu kamu dapat atau enggak. Ya. Yang kedua, disiplin. Gimana caranya? Misalnya teman kamu main, kamu masih belajar. Ya memang nggak mudah gitu ya. Karena menentukan masa depan kita adalah diri kita sendiri, bukan teman kita, bukan orang lain gitu ya. Oke, nah kerja keras. Capek nih, aduh capek gitu ya, belajar terus gitu ya. Ya tapi itulah, kalau kamu mau masuk Microsoft, mau masuk Google, kerjanya luar biasa loh. Itu. Jadi mereka itu, saya waktu kemarin itu yang saya datang ke kantor Google, saya bilang, di sini ada murid saya memang sudah kerja di sana, mereka dia bilang, di sini tidak ada yang ngontrol Pak, semua orang udah punya kesadaran masing-masing untuk bekerja keras.
itu ketekunan. Siput masuk ke dalam Bhatranu dengan ketekunan. Kalau misalnya harimau dengan cepatnya gitu ya, terus misalnya rusa dengan cepatnya dia masuk ke Bhatranu. Tapi siput pelan-pelan, tapi masuk ke dalam Bhatranu. Selamat dia dengan ketekunan. Nah itulah yang disebut bisa karena terbiasa. Dan yang selanjutnya itu kita jangan lupa berdoa dan bekerja. Ora et labora. Jadi ketika kita sudah bekerja, jangan lupa kita menyerahkan kepada sang pencipta kita bahwa kita di atas kita masih ada pencipta kita. Nah ini yang selalu saya memotivasi untuk kaum muda ya. Ini saya bawa ibu saya untuk jalan-jalan ke China sebelum pandemik ya. Jadi waktu itu ibu saya pengen sekali melihat Great Wall gitu ya. Dan saya makanya selalu saya bilang, kalau saya tidak lakukan 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, itu saya mungkin kalau sekarang saya punya uang pun saya tidak ada kesempatan untuk membahagiakan orang tua saya. Jadi kesuksesan saya itu harus lebih cepat daripada kesuksesan terakhir orang tua saya. Jadi jangan sampai kalian mesti disuruh-suruh orang tua kalian, ayo belajar-belajar. Enggak, karena kalian harus punya motivasi untuk meraih yang terbaik. Kalian harus punya, oh saya punya mimpi, saya mau membahagiakan, membuat orang tua saya bangga dengan saya. Itu. Nah, itu yang harus kalian tanamkan sejak awal. Ya, maka ini yang saya ambil kesimpulan, jika kamu tidak mengambil kesempatan, orang lain yang akan mengambil kesempatan itu. Jika kamu tidak pernah mencoba, kamu tidak pernah mendapatkan alias 100% gagal. Ya, kesempatan itu belum tentu datang untuk kedua kalinya, dan jangan pernah berputus asa kalau gagal, kamu harus coba lagi. Karena prosesnya itulah yang membuat kita menjadi semakin dewasa. Ya, ini adalah jalur kelas di Wardai College menuju universitas unggulan. Kita memang sudah mempersiapkan dari enrichment, pre-top universitas, pre-universitas, sampai di dunia industri atau akademiknya. Nah, ini jika yang terkonek dengan Wardai College bisa di sini atau ke media sosial kami itu seperti ini. Ya, oke, terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Mungkin jika ada pertanyaan silakan dimasukkan di dalam YouTube chat ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya udah selesai atau enggak namanya atau oh. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Sorry, pantun saya tambahin sedikit ya. Iya, silakan Pak Stefan. Mengenai beasiswa nih. Di Amerika itu ada sesuatu, tapi hanya sedikit sih universitasnya yang menawarkan ya. Ada sesuatu yang disebutnya itu Need Blind Scholarship. Hanya 5 yang terbuka untuk international student, sayangnya hanya 5 ya. Tapi sekolahnya bagus-bagus, Harvard, MIT, Yale, Princeton, dan satu lagi Amherst. Amherst itu sekolah yang cukup bagus lah, tapi mungkin kita di sini jarang dengar ya. Nah, yang disebut need blind ini adalah suatu proses di mana si proses admission-nya, jadi proses aplikasi ke universitasnya itu tidak dilakukan tanpa melihat kebutuhan keuangan gitu loh. Jadi menurut saya ini sesuatu yang sangat bagus sekali ya. Jadi mereka lihat murni dari siswanya saja tanpa melihat ini orang sebetulnya apply beasiswa juga enggak sih gitu loh. Nah, mau bagaimanapun universitas itu bisnis ya. Jadi banyak universitas di Amerika yang juga mempertimbangkan kalau misalnya si anak ini ingin minta beasiswa, apalagi international students, itu mungkin bisa menjadi pertimbangan yang negatif gitu loh. Tapi 5 universitas ini yang menganut sistem need blind ini layak untuk dipertimbangkan. Nah, saya ingin menambahkan juga mengenai Pak Anton ya. Memang kita bisa lihat trennya lah, bahwa ada beberapa negara yang relatif agresif, China, Singapura, 2 diantaranya ya, yang memang mereka itu selalu memperhatikan mengenai kebutuhan human resource, karena mau bagaimanapun human resource ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk memajukan negaranya. Singapura itu agresif sekali. Saya tahu kebetulan ada satu siswa yang sekarang ini mendapatkan scholarship di Singapura, masih high school, jadi masih kelas 11, itu sekarang ini sudah bisa dapat PR sendiri karena memang sudah cukup umur secara hukum. Dan prosesnya itu sangat gampang karena memang dia sudah di Singapura on scholarship, apply PR langsung dikasih gitu loh. Jadi Singapura tahu bahwa anak-anak ini
sangat kritikal untuk kemajuan mereka punya negara dan kemajuan ekonominya dia. Jadi kalau kita ingin melihat itu sebagai suatu pertimbangan ya, itu kita bisa bisa memprediksikan lah negara-negara mana yang lagi butuh siswa kira-kira atau butuh populasi kira-kira gitu. Jepang salah satunya juga. Jepang itu sangat gencar sekali kelihatannya menerapkan siswa beasiswa. Negara-negara lain tidak seagresif itu, tapi ada negara-negara yang mungkin bisa lebih friendly dalam hal membolehkan employment dan sebagainya. Jadi faktor-faktor ini semua bisa mempengaruhi keputusan Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, dan memang kita harus ngomong kalau misalnya kita udah merencanakan sesuatu yang mempengaruhi hidup anak-anak kita dengan signifikan ya, ya kita tentunya harus sangat detail gitu. Ada banyak juga pertanyaannya yang saya ingin coba jawab ya. Jadi pertanyaan ini banyak yang diajukan pada waktu mendaftar melalui Google. Pertanyaannya begini, pertanyaan adalah gimana sih cara masuk sekolah unggulan? Mungkin karena saya ditulisnya dari MIT, jadi banyak nanya begitu, bagaimana caranya masuk MIT ya. Tapi saya terjemahkan itu menjadi bagaimana masuk sekolah yang bagus lah gitu ya, pakai itu Harvard, MIT, dan Yale, Princeton, Stanford, dan sebagainya. Filosofinya kira-kira gini Bapak Ibu, sudah pasti bahwa sekolah-sekolah yang seperti itu diminati oleh kita sebutnya top students lah dari seluruh dunia gitu loh. Nah, bagi mereka, mereka kebanjiran nih ya, mereka setiap tahun tuh dapat sekian belas ribu, sekian ribu applications gitu loh. Berapa yang di admit kalau kita ngelihat statistiknya untuk sekolah-sekolah Ivy League plus MIT, Stanford, dan laginya yang di luar Ivy League tapi dianggap mungkin setara dengan Ivy League, itu di bawah 10%, 7-8% gitu. Bagaimana mekanisme mereka bisa screening dengan cukup efisien aplikasi yang beribu-ribu ini? Nah, udah pasti mereka harus punya basic screeningnya dulu gitu ya. Jadi apa itu? Pasti TOEFL, SAT, dan sebagainya. Itu yang paling gampang. Nah, apakah itu mutlak screening seperti itu? Menurut saya sih enggak juga ya. Kita memikirnya secara logikanya aja. Kalau memang ada satu anak yang sangat luar biasa sekali, misalnya dia menang beberapa medali, enggak tahu apalah, misalnya International Olympiad apa, tapi misalnya dia TOEFL-nya tidak sebagus anak-anak yang lain, mungkin dia bisa dipertimbangkan. Gitu loh. Jadi ini semuanya tidak ada sesuatu yang pasti, biarpun kita tahu panduannya. Kalau kita masuk ke website-nya MIT atau kita masuk ke website-nya Harvard dan sebagainya, pasti ketahuan bahwa TOEFL-nya biasanya yang apply itu di top sekian quantile misalnya, atau di top sekian persen. Itu semua statistik ada. Tapi apakah itu sesuatu absolut? Enggak juga. Nah, tapi untuk bisa mendapatkan exception yang seperti itu, pasti siswanya harus luar biasa sehingga mendapatkan pertimbangan khusus gitu ya. Nah, kembali ke persiapan kita. Apa yang harus dipersiapkan? By definition gitu ya, setiap sekolah punya ranking 1 di semua sekolah. Kita di Indonesia punya sekolah sekian ribu, sekian puluh ribu ya. Semuanya punya ranking 1. Nah, bagaimana caranya mereka tahu ranking 1 sekolah ini, ranking 1 sekolah yang ada yang lain itu yang mana yang lebih unggul? Ya, itu pertanyaan pertama. Percaya deh, sekolah-sekolah seperti itu mereka punya referensinya. Jadi mereka tahu bahwa sekolah A itu lebih baik dibandingkan sekolah B, lebih baik dibandingkan sekolah C. Itu mereka sudah lakukan ini bertahun-tahun. Jadi pasti ada suatu measurement gitu loh. Yang kedua, apa yang membedakan antara siswa A dengan B, dengan C, dan dengan yang rekan-rekannya yang lain yang berkompetisi untuk masuk ke sekolah-sekolah unggulan ini gitu. Ya, yang kayak tadi saya ngomong gitu ya, kalau rapor sekolah itu kita ngomong antara misalnya dua sekolah yang mirip-mirip lah kualitasnya. Lalu pembedanya apa? Pembedanya adalah yang tadi, extracurricular activities, lalu hal-hal yang lain yang di luar sekolah yang bisa ditunjukkan si siswa sehingga dia bisa mengatakan ini saya punya rekam jejak yang menunjukkan bahwa saya di sekolah cukup baik ya, cukup kompeten, malah mungkin juara satu, juara umum gitu ya, tapi di luar itu saya juga mempunyai prestasi ini tadi, misalnya Pak Anton tadi cerita nanam mangrove, nanam bakau gitu loh. Mungkin itu satu dari saya nggak tahu sekian juta anak siswa kali yang melakukan itu. Jadi dengan begitu dia langsung bisa menempatkan dirinya menjadi suatu
anak yang harus dipertimbangkan karena dia mempunyai passion yang belum tentu bisa ditunjukkan oleh anak-anak yang lain. Gitu. Kira-kira. Anton, udah teman, udah sudah. Oke, terima kasih Pak Stefanus. Ya, mungkin kita bisa lihat lagi kalau misalnya dari pertanyaan ya. Tadi saya tambahkan lagi kalau misalnya Singapura itu ada memang ada ikatan kerja ya, 3 tahun di perusahaan yang terdaftar di Singapura ya. Jadi tidak harus mesti di Singapura, anak Bapak Ibu bisa misalnya bekerja misalnya di Shopee gitu ya, di Indonesia. Itu silakan aja gitu. Banyak murid saya yang memang kerja di Shopee di Indonesia, terus tapi asalkan karena Shopee itu adalah perusahaan yang terdaftar di terregistrasi di Singapura. Jadi tidak masalah, tidak harus mesti di Singapura ya. Asalkan perusahaannya itu terdaftar di Singapura. Ya. Dan yang kedua, kalau misalnya ditanya kurikulum yang tepat buat kuliah apa sih? Nah, kebetulan saya ini kan dosen ya, Bapak Ibu ya. Jadi saya itu melihat sebenarnya kurikulum yang tepat untuk kuliah baik dalam maupun luar negeri itu adalah kurikulum Cambridge IB atau IB. Nah, cuma kenapa kurikulum ini tidak bisa diterapkan di Indonesia? Karena dari kesiapan guru di Indonesia. Kurikulum ini memang dalam gitu ya. Nah, sedangkan guru kita belum siap, kalau kita ngomong kurikulum nasional, itu adalah kurikulum yang harus diberlakukan dari Aceh sampai Papua. Nah, kalau kita lihat, kesiapan guru kita dari tenaga pengajar itu belum siap untuk menjalankan kurikulum ini. Nah, makanya kalau kalian punya kesempatan untuk belajar materi A-level atau IB, itu sebenarnya akan dipakai ketika nanti kalian mau baik di dalam maupun di luar negeri kuliahnya, itu pasti akan belajar materi itu. Ya. Jadi belajar, nah cara belajarnya gimana? Kalian bisa belajar sendiri gitu ya, memakai buku-buku, atau misalnya juga ada wadah yang memang mempersiapkan materi-materi belajar kurikulum A-level seperti itu. Ya. Nah terus kalau misalnya nah, tadi, apakah misalnya masuk MIT atau Harvard itu sekarang ini, kalau kita lihat kebanyakan memang international medal gitu ya. Nah tapi saya pernah ke sana gitu ya. Mereka saya pernah ketemu bahkan murid saya waktu saya keliling di MIT itu saya diajak keliling sama murid saya itu di MIT yang kuliah di sana. Terus dia bilang, "Pak, di sini yang international student itu sekitar 10%. Jadi dari 1.500 150 itu adalah international student." Saya tanya lagi, ini kalau 150 berarti 150-nya peraih medali dong." Kayak gitu. Ternyata dia bilang enggak. Ternyata yang internasional medali itu adalah cuma 20-30 orang doang. Nah terus 20-30, saya kaget juga gitu ya. 20-30 berarti yang 120-nya berarti bukan medali. Ya dia bilang bukan, tapi dia itu adalah dari negara-negara lain. Bahkan kalau MIT itu maunya pemerataan. Kalau bisa dari semua negara itu ada perwakilan minimal satu orang. Kayak gitu. Nah kalau misalnya dari Afrika saya tanya, itu kalau dia bilang ada kok dari Afrika, dari Myanmar gitu ya, bukan maaf ya, bukan kita ini ya. Tapi memang dia bilang kalau anaknya nggak ngerti gimana? Ya dia bilang nanti kita bisa janjian sama profesornya, kita bilang, "Prof, saya nggak ngerti nih, tolong dijelaskan lagi dong." Nah, kita bisa one by one loh. Itu makanya kenapa MIT itu bisa cepat majunya, salah satunya kayak gitu. Karena one by one dia ketika misalnya dia setelah lecture gedenya nggak ngerti nih ya, masih nggak ngerti, kita bisa langsung ketemu sama profesornya untuk janjian. Ya, mungkin itu yang bisa saya tambahkan ya dari Pak Stefanus. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan lagi, silakan di ya, Zoom chat. Ada beberapa pertanyaan dan komentar yang sangat menarik saya pikir dari chatting-chatting ini ya. Jadi banyak yang mempertanyakan mengenai situasi Indonesia sendiri nih di sini. Terus terang saya juga dalam banyak hal ya enggak yang pertama saya enggak terlalu ngerti dan yang kedua saya juga sangat berharap sebetulnya bisa lebih banyak anak dari Indonesia yang diterima di luar negeri di universitas unggulan lah. Kita ngomong misalnya MIT, di sini ada yang tanya kenapa sih cuma 1-2 anak yang diterima di MIT gitu loh. Saya tahu faktanya bahwa siswa dari Singapura itu jauh lebih banyak daripada siswa dari Indonesia ya undergraduate-nya setiap tahun gitu. Menurut saya itu sangat nggak fair sebetulnya. Cuman ya mereka yang punya kuasa ya mereka yang punya keputusan gitu loh dan mudah-mudahan kita bersama dengan prestasi yang kita bisa tunjukkan dan kita bisa
buktikan lama-lama keadaan itu bisa berubah gitu ya. Nah, lalu ada juga pertanyaan sebenarnya apakah memang situasi kurikulum kita ya, pertanyaannya adalah kurikulum kita di Indonesia, kurikulum nasional kita itu sedemikian kurangnya sehingga memerlukan persiapan-persiapan khusus. Menurut saya kurikulumnya sendiri tentunya sudah dirancang sedemikian rupa sehingga dianggap tepat untuk situasi kita di sini. Pertanyaannya adalah apakah sekarang ini sekolah yang mengadopsi kurikulum tersebut itu satu sudah mengajarkannya dengan kedalaman yang cukup dan dengan metode yang baik sehingga si siswa ini mempunyai penguasaan terhadap materi dan pengertian yang cukup baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita hubungkan ini dengan persiapan untuk masuk ke universitas tertentu, pertanyaan tentunya logika yang kita bisa tanyakan berikutnya adalah kita harus mempunyai suatu bisa membaca situasi lah kira-kira gitu ya, bahwa sebenarnya tesnya itu satu seperti apa, yang kedua bagian-bagian mana yang lebih ditekankan daripada yang lainnya. Nah, jadi dari kombinasi dari semua faktor ini akan menentukan kematangan seorang siswa, apakah dia bisa lebih siap dibandingkan dengan siswa-siswa lainnya. Nah, mau bagaimanapun untuk masuk ke suatu universitas, apakah itu MIT, Harvard, atau ke NUS, NTU di Singapura, atau di Hong Kong gitu ya, semuanya itu dalam banyak hal itu adalah kompetisi. Siswa ini harus berkompetisi dengan rekan-rekannya lain-lain sih, untuk membuktikan bahwa dia lebih baik untuk bisa diterima. Baik itu dengan rapor sekolahnya, baik itu dengan aktivitasnya, atau dengan tes masuk. Jadi sekarang, kalau misalnya memang kita ngomong mengenai tes masuk, gitu ya, jadi semakin matang persiapannya, semakin tinggi penguasaan terhadap materi, semakin juga kita familiar dengan situasi tes tersebut, semakin kita familiar dengan penekanan di bagian mana topik-topik yang akan ditanyakan, menurut saya kemungkinannya akan lebih baik si anak ini perform ya, mengerjakan tes-tesnya dengan cukup baik. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan mengenai situasi ini ya, situasi kurikulum kita dan hubungannya dengan tes masuk. Anton ada tambahan mungkin? Maturity satu lagi. Ini juga pertanyaan yang cukup menarik dari segi maturitas, apakah sebaiknya dari SMA, secondary atau universitas? Saya pribadi saya lebih pro kalau anak ini perginya itu setelah tamat SMA, karena menurut saya godaannya itu luar biasa banyak ya di luar negeri, terutama di Amerika gitu. Kalau kita ngomong negara seperti Singapura masih relatif, istilah saya pribadi itu relatif steril, jadi semuanya serba terkontrol, semuanya serba teratur, jadi crime rate-nya juga relatif rendah dan sebagainya. Jadi kita dengan cukup nyaman, mungkin kita semuanya tahu Singapura seperti apa ya, dan dekat dengan Indonesia. Jadi Singapura tingkat kenyamanan saya sendiri cukup tinggi. Tapi kalau kita ke negara-negara seperti Amerika dan sebagainya, saya lebih menganjurkan dan saya lebih percaya bahwa sebaiknya lebih SMA dulu di Indonesia baru pergi. Tapi saya juga tahu banyak juga teman-teman saya yang mengirimkan anaknya, dan ini terutama untuk California ya. Jadi sekarang ini kelihatannya memang ada suatu, saya nggak tahu disebutnya suatu tren atau suatu jalur lah ya, biarpun tidak bisa dibuktikan dan tidak bisa di-quantify ya, yang bisa memperbesar kemungkinan seorang anak siswa diterima di UC system, University of California system, yang biasanya diincar oleh orang tua itu adalah Berkeley salah satunya. Gimana caranya? Jadi banyak sekali orang tua yang mengirimkan anaknya pada waktu masih high school ke California, ke Amerika untuk sekolah di public school, high school. Nah, kalau misalnya anak-anak ini berprestasi cukup baik di high school tersebut, yang public school-nya California, kelihatannya
pertimbangan untuk diterima di state school-nya di California, tingkat universitas itu cukup tinggi. Nah, UC system itu ada banyak ya, ada San Diego, ada Berkeley, Irvine, Davis, dan sebagainya. Sudah pasti salah satu yang nama kita kenal di sini yang cukup beken adalah Berkeley. Jadi saya tahu ada beberapa orang tua yang melakukan itu. Jadi mereka mengirimkan anaknya ke California, ke SMA, untuk masuk ke high school di sana. Ada beberapa high school yang dalam tanda kutip favorable terhadap proses ini, dan setelah itu bisa masuk ke Berkeley gitu. Tapi sejauh ini saya tidak melihat adanya sesuatu formalisasi dari proses ini ya. Jadi ada suatu resiko gitu loh, bahwa ini kelihatannya sesuatu yang bisa ditempuh, tapi bukan merupakan jaminan. Oke. Oke, jadi kalau saya lihat ada beberapa pertanyaan juga, bagaimana kalau misalnya anak ini kesiapannya apakah lebih baik dari SMA atau kuliah ya kalau misalnya mau ke luar negeri. Saya mungkin bisa membantu ya, memberikan gambaran. Kalau misalnya nih, ada beberapa negara yang memang sudah menawarkan beasiswa itu sejak SMA ya. Jadi beasiswa ini yang istilahnya, misalnya kayak seperti Singapura ya, tapi persyaratannya anak-anak Bapak Ibu itu harus turun sekitar 2 tahun. Nah, kalau misalnya sekitar 2 tahun ya Bapak Ibu pertimbangkan lagi sih. Itu karena waktu yang cukup lama gitu ya, karena anak ini harus tunggu 2 tahun. Sedangkan ada beberapa murid saya yang sempat mengambil beasiswa itu dan akhirnya ya boleh, mungkin mereka bilang tanda kutip menyesal gitu ya. Karena mereka bilang, ya tapi kalau yang nggak menyesal ya, ya mungkin dia akan is okay gitu ya. Tapi kalau misalnya dia menyesal ini karena dia bilang apa? Ketika teman-temannya udah pada lulus kuliah, dia ini masih tingkat, mau naik ke tingkat 3 gitu. Dan ini kan waktu yang cukup lama. Karena Singapura itu mesti ketunda 2 tahun pasti Bapak Ibu. Ya kalau dari SMA, SMP ke SMA ya. Tapi kalau SMA ke kuliah itu tidak tertunda sama sekali. Jadi perlu dipertimbangkan saja sama Bapak Ibu dan keluarga dan anak, apakah ready. Kalau ready ya silakan aja berangkat kayak gitu loh. Nah, terus sesudah itu kalau misalnya tentang ya, makanya tadi ya tentang kesiapan ya. Kesiapan dari akademik, dari kegiatan non akademik. Nah, itu tolong dipersiapkan dengan baik. Bahkan sejak SMP pun itu lebih baik lagi Bapak Ibu. Karena saya melihat ada yang baru SMA-nya bahkan kelas 12 baru mempersiapkan ini itu. Mau SAT lah, mau kegiatan sosial, ya anaknya mabok dong ya. Semuanya dikumpulin jadi satu gitu di satu periode 6 bulan. Mesti bisa semuanya kayak gitu loh. Nah, itu buat esai, dia mesti belajar IELTS, terus bikin apalagi achievement. Waduh, itu sih kayaknya udah berat banget deh kalau kelas 12. Makanya kenapa kita bikin webinar ini, sehingga kita bisa memberikan gambaran sebenarnya waktu yang tepat itu kapan sih. Nah, terus ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau misalnya lebih baik di sekolah unggulan atau di sekolah yang biasa aja kayak gitu ya. Kalau saya sih melihat lagi seperti ini ya. Kalau misalnya kita bisa, karena universitas itu salah satu kriterianya adalah melihat asal sekolahnya. Ya, kalau misalnya anak saya bukan dari sekolah yang memang belum pernah ada alumni yang masuk ke sana, gimana? Caranya adalah Bapak Ibu, tolong buatkan profil sekolah. Profil sekolah tentang anak ini, misalnya di alumninya ada yang udah pernah masuk mana, universitas apa aja. Terus habis itu prestasi yang sudah diperoleh selama ini apa aja. Nah, tolong di istilahnya dibuatkan listnya ya, profil sekolah itu kenapa. Sehingga Univito bilang, oh sekolah ini sebenarnya bagus loh. Gitu loh. Jadi sehingga kita bisa mempertimbangkan anaknya untuk melamar di universitas kami. Nah, itu tolong dibuatkan juga ya. Oke, okay. Nah ini silakan Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya, kita masih ada sekitar 20 menit lagi ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan. Ya, oke. Okay.
Ya, memang saya dan Pak Anton itu memang sekarang ini kami sedang dalam proses ya. Di sini ada juga banyak dari pertanyaan yang diajukan sebelumnya, banyak yang nanya bagaimana sih cara menulis esai, bagaimana cara mempersiapkan aplikasi-aplikasi ini ya. Saya dan Pak Anton memang sekarang ini sedang mencoba mempersiapkan suatu kerangka apa namanya? Kerangka persiapan masuk universiti lah kita sebut begitu untuk sementara ya. Di mana kami akan membuat beberapa webinar, beberapa sesi sehingga kami bisa share bagaimana cara menulis esai, bagaimana caranya untuk merancang aktivitas sosial misalnya. Nah, yang tadi Pak Andan ngomong ya, memang banyak sekali saya juga ketemu beberapa siswa yang udah kelas 12 atau kelas 11 akhir lalu nanya bagaimana caranya untuk merancang kegiatan sosial, bagaimana caranya untuk membangun portfolio yang baik. Banyak hal yang tidak mungkin, Bapak Ibu, kalau misalnya sudah sangat terlambat. Kalau kita ngomong mengenai mengambil tes, ya mungkin masih bisa ya. Menulis esai masih bisa. Tapi membangun suatu kegiatan sosial yang baik, itu menurut saya tidak mungkin. Karena memang itu membutuhkan waktu. Nggak mungkin kita bisa mengatakan bahwa saya melakukan suatu kegiatan sosial selama 24 bulan, sedangkan si anak sudah sekarang ini sudah di kelas 12. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang saya pikir semakin dini kita sadari bahwa untuk masuk universitas itu persiapan dan persyaratannya itu relatif tinggi, apalagi kalau kita memikirkan universitas-universitas unggulan ya, MIT, Harvard yang hanya menerima 1-2 orang per tahunnya dari Indonesia yang membuat kita harus berkompetisi dengan murid-murid dan lain-lain. Jadi memang persiapan dan perjuangannya bisa dikatakan cukup cukup berat. Bahwa semuanya itu harus dipersiapkan dan cukup matang dan dengan jangka waktu yang cukup panjang. Gitu. Oke, jadi kita sedang mempersiapkan kerangka yang tadi Pak Stefanus bilang, gimana sih caranya supaya bisa masuk ke perguruan tinggi terkenal gitu ya, seperti MIT, Harvard, NUS, NTU gitu ya. Jadi sekarang ini karena banyak yang, malah kita bersyukur ya, kalau anak-anak Indonesia itu bisa nembus sampai MIT ke Harvard, kan kalau dulu kan, aduh, kayak MIT Harvard kayak takut banget gitu ya, nembus ke sana gitu ya, bahkan apply aja kayak udah takut-takut dulu gitu ya. Nah, makanya kita melihat sebenarnya anak Indonesia itu potensinya besar, cuma kesempatannya aja yang belum ada kayak gitu. Belum dicoba ya, kalau menurut saya belum dicoba itu. Jadi makanya sekarang ini Wardah itu sudah mulai kita mengarahkan anak-anak itu, coba deh, kalau yang udah, yang istilahnya kamu coba dulu ke MIT, ke Harvard, ke Stanford, Cambridge, Oxford gitu ya. Jadi yang penting coba dulu, kalau nggak coba udah pasti nggak dapat itu ya. Nah, terus kegiatan-kegiatan sosialnya kalau di US itu biasanya mereka maunya kegiatannya balance ya Bapak Ibu. Jangan sampai cuma anak ini istilahnya cuma belajar aja gitu ya, belajar tapi nggak ada kegiatan sosialnya. Nah, sebelum pandemik itu kami memang sudah mengadakan kegiatan namanya volunteerism. Ya, volunteer sekaligus tourism. Nah, sekaligus kita bikin internship Bapak Ibu. Internship itu kerja magang. Kerja magang itu bisa di perusahaan. Tahun lalu sih kita bikin dengan teman-teman saya di HIPMI dan Kadin ya. Mereka yang mau membuka diri untuk anak-anak Wardah magang itu bisa kayak gitu, dan nanti mereka bikin surat keterangan kerjanya. Nah, ternyata ada beberapa univ itu meminta salah satunya internship dalam kurung if applicable. Memang tidak mengharuskan, tapi if applicable berarti kalau misalnya ada kandidat yang punya kesempatan mereka ada menuliskan, oh pernah kerja magang, itu pasti mereka memprioritaskan. Ya, jadi ini adalah kegiatan-kegiatan yang tahun lalu itu kita bikin sampai ke Carrefour ya. Jadi Carrefour itu kita anak itu jadi istilah di kasir atau di tukang buah, di tukang daging gitu ya. Dan di Carrefour itu ternyata orang tua itu diajarkan banyak ya, dan orang tua itu bilang, Pak, ketika anak kami setelah selesai kerja magang ini, anak saya jadi lebih, istilahnya lebih tahu bahwa cari uang itu susah gitu. Jadi mereka bisa ngatur
keuangan, bisa ngatur waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, itu yang saya bilang, kegiatan itu yang harus ada. Dan itu sekalian ngomong public communication, ya, public speaking gitu loh. Ya, jadi bukan cuma belajar cuma yang tertulis doang. Kebanyakan anak-anak yang sudah berbakat, yang istilahnya yang memang istilahnya ada beberapa anak yang memang misalnya bagus nih di akademik, tapi ketika disuruh ngomong itu mereka nggak bisa. Nah, itu yang kita mau kembangkan, ya. Yang mau kembangkan anak-anak ini balance di akademik maupun di non-akademik. Nah, bagaimana kalau misalnya anak saya misalnya masih kurang di akademik, ya. Nah, ini sebenarnya sistem pembelajaran kalau dengan konsep Bapak-Ibu, itu akan jauh lebih baik Bapak-Ibu dibandingkan kalau anak Bapak-Ibu cuma dijejelin rumus doang. Nah, makanya di Wardah itu kami mengajarkan konsepnya juga. Gimana sih asal-usul rumus ini muncul? Ya, pasti rumus itu muncul karena ada masalah dong. Nah, masalahnya kenapa dan akhirnya anak itu tertanam. Oh, dari situ, dan akhirnya dia bisa ngerti, intuisi menjawabnya akhirnya semakin tajam. Seperti itu. Ya, oke, mungkin dari Pak Stefanus saya mau ditambahkan lagi, Pak. Silakan. Iya, setuju dengan Pak Anton, ya, pasti, ya. Karena itu saya pikir, ya, memang yang tadi saya katakan, ya, bahwa kurikulum dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah penerapannya seperti apa oleh sekolah-sekolah ini, dan kedalaman penanaman fundamental yang baik itu seperti apa. Nah, di Indonesia sudah pasti banyak sekali sekolah-sekolah yang cukup bagus gitu, ya. Yang tadi saya katakan, sekolah-sekolah kita ini sebenarnya diakui kok di luar negeri, sekolah-sekolah Harvard, MIT, dan yang lain-lain, ya. Itu juga yang saya nggak tahu kata-kata yang tepat, ya, tapi saya pikir sangat merendahkan, ya, bagi saya pribadi sebagai Indonesian. Saya merasa terganggu sih sebetulnya, tapi bagaimanapun itu kondisi kita di sini. Jadi sesuatu yang kita harus perjuangkan bersama sehingga apa yang kita miliki di sini bisa jauh lebih baik lagi. Nah, kembali ke yang tadi, ya bagaimana caranya supaya mendapatkan suatu pendidikan yang seimbang, ya. Tidak ada jalan lain dengan susah payah. Jadi kalau tadi saya katakan, kalau misalnya memang si anak ini sekolahnya di IB, sistem IB, dan dirasa memang ada kekurangan di misalnya di matematika atau di bidang-bidang yang lain, di mapel-mapel yang lain, ya memang tidak semuanya bisa melakukan hal yang sama karena memerlukan disiplin yang tinggi. Lalu yang kedua, kadang-kadang waktu kita terbatas. Nah, saya kebetulan memang saya les Inggris itu kita semuanya itu sangat berbeda, situasi siswa semuanya sangat berbeda, sehingga setiap keputusan itu tidak memang harus dibikin secara khusus berdasarkan kemampuan waktu yang dimiliki keterbatasan siswa dan sebagainya, sehingga keputusan itu bisa tepat. Yang paling penting adalah kita mengerti isunya apa, masalahnya di mana, yang disyaratkan apa, sehingga semuanya itu bisa diselesaikan dengan baik gitu. Mungkin nih saya kasih contoh, ya, yang beberapa yang sudah dikerjakan, ya. Jadi ini adalah olimpiade kompetisi, ini saya kasih contoh bukan mesti akademik, ya, jadi bisa juga yang non akademik. Terus habis itu yang kedua, di Wardah sendiri mengadakan kegiatan sebelum pandemik itu adalah mengajar di sekolah anak jalanan, ya. Jadi ini mengajar kepedulian anak itu terhadap lingkungan, ya, dan sesama. Dan yang ketiga itu kami mengadakan kerjasama dengan Care4, ya. Itu yaitu mereka kerja magang di Care4
ini di information ya. Jadi mereka belajar juga tentang gimana melayani customer. Ya, saya yakin dan percaya bahwa anak-anak ini juga nanti pada kedepannya mereka bisa menjadi pengusaha-pengusaha besar juga gitu ya. Tapi mereka gimana sih bikin sistem yang baik ya untuk di usaha mereka nanti. Dan ini kami juga mengadakan visit company, yaitu ke perusahaan-perusahaan yang kami, salah satunya misalnya Tokopedia, BCA gitu ya, kami mengadakan visit company sehingga mereka tahu tentang struktur bekerja itu seperti apa. Nah, ini yang kami sedang kembangkan ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau misalnya sekarang ini Pak, kan sekarang ini pandemik gitu ya. Ya, kami sering mengadakan, kami mengadakan internship ya, internshipnya tapi WFA. Jadi nggak berarti, oh, pandemik ini nggak ada internship, tetap ada internship, kayak gitu ya, tapi WFA. Dan itu bisa dikerjakan Bapak Ibu ternyata. Dan malah menurut saya jadi lebih kreatif sih, ya. Jadi internshipnya jadi lebih kreatif, jadi semuanya itu mereka tahu lah, yang karena jadi tahu sistem bekerja itu seperti apa, ya. Oke, nah ini kami juga termasuk mengadakan immersion atau edutor ya, ini waktu itu nginep di kampus NTU ya, NTU Singapura. Ini kami mendapatkan kesempatan juga. Nah ini bisa juga dimasukkan di dalam salah satu profil atau portfolio kalian semua. Ya, oke, untuk ya ini oke. Ya, mungkin dari saya sekian. Dari ya, Pak saya mau untuk mungkin salah satu poin terakhir, saya mau coba share screen. Ya, ini mungkin banyak yang lihat seperti ini ya. Jadi ini adalah ranking. Banyak yang ngomong sekolah satu sekolah suatu sekolah itu tinggi di ranking ini, di ranking itu, macam-macam. Sebenarnya mungkin ada sekitar 3-4 ranking yang banyak diperhatikan oleh dunia lah, kita ngomong gitu ya. Nah, di sini saya sajikan ada 2 di antaranya. Satu QS, satunya lagi US News. QS ini lebih ke UK. Times Higher Education yang bikin, kalau US News ya dari Amerika ya. Kita bisa lihat di sini gitu loh, bahwa perbedaannya itu sangat sangat besar ya. Kalau kita lihat di US News itu sangat US centric. Kita bisa lihat di situ semuanya top 10-nya itu ya, semuanya itu top 25, sorry. Di sini saya masuknya lebih ya. Top 20-nya itu kebanyakan American universities. Kita bisa lihat. Kalau QS News itu nomor 10, nomor 11 itu sudah NUS, nomor 13-nya NTU. Kalau di US News nggak ada tuh NUS atau NTU. Karena memang mereka sangat US centric. Bisa dilihat juga nomor 21 sampai nomor 2, nomor sekiannya yang urutan kiri ya, 21 sampai sekian, itu di versinya US News itu sangat tinggi di ranking belasan. Jadi UC Berkeley, habis itu UCLA, UCSF itu semuanya tinggi sekali. Dan kalau misalnya di QS itu tidak ada di dalam top 20-nya. Tapi mau bagaimanapun, antara US News dan QS itu relatif stabil di top 5 sampai top berapa, kira-kira mungkin top 5, 6 atau 7 sekolah yang paling atas gitu kan. Kira-kira hampir sama gitu. Nah, saya juga ingin menunjukkan di sini bahwa ini adalah perbandingan source-nya satu dari QS, tapi ini menunjukkan ranking overall dan ranking untuk jurusan tertentu. Barusan ada yang tanya kalau untuk Asia Pasifik, computer science itu di Asia Pasifik yang mana sih ya, sekolah yang bagus gitu ya. Nah, ini kelihatan di sini. 221 QS World Ranking berdasarkan Times Higher Education. Kita bisa lihat kalau misalnya di berdasarkan QS ya, sekali lagi nanti kalau ranking yang lain bisa dicari. NUS dan NUS itu nomor 12. Oke. Okay. Tsinghua itu China nomor 13 dan sebagainya. NTU itu nomor 16. Nah, yang harus bisa dimengerti juga sebenarnya kita ngomong computer science, tapi ada juga gitu ya hal-hal yang lain yang lebih spesialis lagi di bawah computer science kan. Jadi misalnya ada ketertarikan dengan suatu subject tertentu atau topik tertentu, nah itu harus di research. Sekolah mana yang di antara sekolah-sekolah unggulan computer science ini yang menawarkan atau melakukan research atau mempunyai suatu fokus study di bidang tersebut. Nah itu saya rasa sesuatu yang harus dipertimbangkan pada waktu melakukan pembelian sekolah.
Ya, saya pikir sekian dari saya gitu ya, untuk tambahannya. Jadi gimana Pak Anton, waktunya udah hampir selesai ya? Oke, thank you Pak Stefanus ya. Oke, kita sudah sharing Bapak Ibu tentang ini, tentang bagaimana mempersiapkan pendidikan dan aktivitasnya sejak masa SMP dan SMA untuk menuju universitas unggulan dan beasiswanya. Dan jika Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan atau ingin lebih jelasnya, Bapak Ibu bisa terkonek dengan kami, yaitu di nomor sekian Bapak Ibu ya. Ini adalah nomor connect kami, sekretariat kami, yaitu di 293-360-36 dan 0816-950-875. Dan nanti pada tahun mendatang, kami akan membuka beberapa lebih ke enrichment ya, yaitu ada beberapa enrichment yang kami akan buka, yaitu lebih ke energi, renewable energy, terus entrepreneurship innovation gitu ya. Jadi ini yang kami, Bapak-Ibu bisa lihat bahwa di Wardah ini sedang lagi banyak dikembangkan ya. Jadi sayang sekali kalau misalnya tidak dipergunakan. Nah, ini saya share ya. Oke. Ini yang kami sedang kembangkan yaitu Wardah Online Learning by Machine Learning ya. Dan yang kedua adalah kami akan mengadakan Wardaya Regional Competition. Ya. Jadi ini yang kami sedang kembangkan, oke. Saya share screen dulu. Ya, ini adalah yang kami kembangkan. Jadi Bapak Ibu, ini adalah Wardaya Online Learning kami by Machine Learning. Yang kedua adalah Wardaya Regional Competition, itu yaitu Indonesia bagian barat, timur dan tengah itu dipisah. Dan yang selanjutnya ini adalah untuk yang siswa-siswa SMA, SMP ya. Jadi yang ingin memperdalam di bidang-bidang tertentu, kami akan membuka namanya enrichment seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya kami membuka Wardaya TikTok ya. Terus time of year, yaitu digital intelligence. Oke, ya terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Selamat siang.